Nyong guys, welcome back to my channel setelah berapa lama nih? Setelah berapa tahun-tahun ya nak bikin-bikin vlog ke TV YouTube. Sekarang kita berniat lagi mau bikin vlog guys. Ya ini vlog gabut sih sebenarnya. Jadi kita mau pakai full bahasa Manado nih. Oke, jadi ini TV muka baru bangun tanpa makeup. Jadi ini bukan konten makeup nih. Ini vlog a day in my life with Memel. Malu deh, selamat bikin vlog. Jadi saat ini, sekarang di Jepang sekitar jam 10. Ini baru bangun sekali dan ini hari kita rencana mau keluar. Jadi sekalian mau vlog Jo supaya kalau orang-orang Manado boleh melihat dan bagaimana tapi keseharian di Jepang. Bagaimana kita sebagai seorang anak Kensu yang gajinya pokoknya begitu noh. Jadi ikutin terus vlognya Memel ya. Oh iya, ini bukan mau tapi kamar guys. Ini buat teman-teman ke kamar. Tuh sana dia. Kartika, bangun dong. Ini Julia. Ganti baju, outfitnya simple aja, cuma pakai apa ini, hoodie sama celana panjang. Ini susung dua lapis nih guys di dalam heater karena ini musim dingin, jadi mesti pakai yang dalamannya tuh untuk menghangat. Sekarang pakai lip cream dulu. Ini pakai dari Makeover. Ini beda dari si makeup, ini dari Manado semua. Cuma ini yang nggak ada warna. Cuma for the poly lebih fresh aja gitu. Face mask makin di. Pakai dulu anting-anting. Ini di suara kita yakin. Agak kecil karena kita nak pakai microphone guys, karena itu ada di ketika di kamar, nanti sebentar nih bang kalau nanti keluar baru kita buka. Ini pakai anting-anting dulu. Dinde lepas poni karena kita masih besar ini, masih bagus tapi rambut lagi kemarin terkerli. Parfum. Oke. Lanjut orang. Pergi ke Kartika P kamar. Mati heater dulu karena ini musim dingin. Jadi di sini bukan pasang AC per dingin, pasang. Nah, sana itu AC Marfor penghangat. Jadi di sini tuh DP AC ada berbagai macam. Ini per dingin, ini for hangat. Ini tak sudah tahu apakah tak tahu dari kanji. Mati dulu. Nah, terang untuk pakar kita. Let's go. Sedang aku kerja. Oh my god, kamar le ini. Sorry nih guys, berantakan jangan terlalu tidur sama-sama. Wow, dia udah cantik. Wow. Saya ada lipstick. Ih, hitam-hitam dong. Sambil menunggu bus. Ini pagi unik guys, seru-seru. Oke, mari kita pergi Kartika cepat-cepat karena busnya udah mau datang. Let's go. Kita mau pakai sepatu. Pakai sepatu. Oke, ini aja supaya gampang. Ini cerah mar dingin sekali. Busnya belum ada. Terus kau datang sedikit supaya lari-lari. Habis sekali kalau jalan lari naik bus. Belum ada dong. Itu sana di petan pagi. Tuh.
Nah, ini dia jadwal bus. Ini yang for 100 yen nih guys. Jadi ini special martabak special. Ini ada khusus 100 yen. Kalau terang mau ikut yang jam biasa yang jalia di Google itu mahal sekali. Kalau terang mau joyful sekitar 1000-an, Kang. Bus ada, guys. Ihi. Yes. ありがとうございます。中島到着の駅は渋滞のため遅れており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 ます。中島到着の駅は
Terang sop ada PDW. Mau kata Ika? Joyful man. Ini karena ini tanggal merah guys, jadi ini ramai sekali di mallnya. Tadi turun di bus, nyenak batal buat video kan kita nih boleh iba ribut. Nah ternyata di bus orang Indonesia semua. Orang-orang tuh orang Jogja tuh. Kita mau cari kacamata dulu kan, tapi kita mau nggak suruh cek harga kacamata. Lagi cek-cek kacamata. Jadi torang. Torang mau kemana guys? Sebingung ini mau kemana? Torang tujuan sebenarnya cuma mau beli daging ayam. Cuma tak singgah di sini. Beli ini. Oke guys, sekarang masuk di tempat-tempat makan dan tempat perbelanjaan bumbu-bumbu dapur lain. Boleh dibuat segar-segar sekali. Itu masih bikin beda tangka deh. Karena tuh waktu lalu tuangnya ada di sebelah. Ini popok-popok. Mana ya? Lah, ah, sana. Ada daun nih. Mau nih lihat guys, daun di sini 100 ribuan. Haha, mahal sekali. Cuma ini yang paling wangi katanya. Baru lihat waktu lalu. Eh, ketemu si boneka. Yang mana yang sebelah juga, yang bawa. Sabung masih ada? Betul ya? Awas nana kong dia nya enggak ada. Oke deh, ambil yang ini aja deh. Lanjut membayar. Masuk di supermarket tanpa sayur-sayur dan ikan-ikan. Fresh banget guys. Stok berapa nih mbak? Mau ambil tepung. Hah, ini yang. Kejali dong, jangan ambil dua ya, Kang. Geng, selamat sekalian nanti ini mau makan. Jadi kita makan dulu, guys. Ini menu-menu. Terang pesan yang ini dengan yang ini. I'm hungry. Minumannya tetap Pepsi. Jadi guys, di sini itu sistem food court begitu. Kita orang bayar, ini orang kasih remote. Nanti kalau dia bunyi berarti orang pesanan so ada. Burger King, pengen Burger King. Ini ada KFC. Ada apa di sana ya? Ada ramen. Ada karage. Jadi banyak macam-macamnya. Di sini lagi ada Mr. Donut di sana. Shoo. Kacoy. Udah datang makanannya. Itadakimasu. Thank you.
mau beli taiyaki. Jadi ya gambar ikannya. Ini antriannya luar biasa, guys. Oke guys, jadi ini kita mau menimpang dulu. Ini perbelanjaan. Ini tong setengah kita ada beli. Ini tepung. Ada tepung. Ada mini. Ada lemon. Ayam cina. Annyeong guys, kembali lagi bersama saya. Jadi ini sekitar jam 7 malam, kita tidur tadi sekitar 2 jam begitu karena tapi mata seberat sekali. Dan sekarang kita mau baking bekal bawa besok di kerja. Karena termasuk jam 6 pagi, jadi semua sih sedia dari ini malam semua. Oke guys, jadi setelah baking bento tadi sudah, tapi aktivitas nih hari so kelar. Kita paling sedikitnya cuma mau bawa uni drakor sedikit kong bobo. Jadi sekian dulu vlognya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton vlog Memel yang gabut ini. Semoga kemudian hari Melisa bisa bikin video-video lagi yang lebih update tentang Jepang nih. Jadi kalau kalian suka tentang info-info tentang Jepang, jangan lupa komen jo video apa yang kita mau baking. Oke? Okay?